Bertepatan dengan momen perayaan Tahun Baru Imlek, ratusan wisatawan asal Tiongkok mendarat di Bali menggunakan pesawat charter dengan rute penerbangan Guangdong, Bali. Dukung kebangkitan pariwisata Bali pasca pandemi, kedatangan wisatawan asal negeri tirai bambu sekaligus mengembalikan Bali sebagai destinasi liburan favorit bagi turis Tiongkok. Kedatangan perdana ratusan wisman asal Tiongkok disambut langsung Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Imade Ayunapuni serta Komjen RRC di Denpasar Zhu Xingwon. Setiap wisman asal Tiongkok yang tiba di Bali mendapat pengalungan bunga dan souvenir serta dihibur dengan tarif tradisional Bali dan atraksi barongsai. Terhitung sejak 8 Januari 2023, di Tiongkok sudah tidak ada lagi persyaratan karantina bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri. Setelah momentum ini, Kemenparekraf memastikan akan ada lebih banyak turis Tiongkok yang berlibur ke Bali. Tercatat sebelum pandemi, 6,3 juta wisatawan asal Tiongkok berlibur ke Pulau Dewata setiap tahunnya. Pasca pandemi, pemerintah pusat dan Pemprov Bali menargetkan 4,5 juta wisatawan Tiongkok berlibur ke Bali sepanjang tahun 2023. Mereka sudah lama nih nggak liburan ya, mereka mengorganize diri mereka charter flight ke Bali hari ini 210 dengan Lion Air untuk ke Bali gitu. Kenapa ke Bali? Karena Bali sudah menjadi destinasi impian lah. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi kedatangan kembali wisatawan asal Tiongkok ke Bali. Pada situasi normal, Tiongkok merupakan salah satu pasar potensial bagi pariwisata Bali. Seperti di tahun 2019, jumlah wisatawan Tiongkok yang berlibur ke Bali mencapai 1,2 juta kunjungan, atau nomor 2 setelah wisman asal Australia. Saya sempat berbicara dengan beliau untuk segera membuka dan mengizinkan wisatawan Tiongkok berkunjung ke Bali. Pada saat itu beliau memberikan respon, Bapak Gubernur, saya memperhatikan usulan Bapak dan akan saya laksanakan pada hari yang tepat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan sebanyak 7,4 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sepanjang tahun 2023. 40% atau sekitar 4,5 juta diantaranya targetkan masuk melalui Bali. Dari Badung Bagus Alit, iNews melaporkan.